Firdausi pengacara dukun keringat dingin. Hotman Paris siap jadi pengacara Marcel Pesulap Merah. Baru-baru ini Marcel Pesulap Merah terlihat merapat ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk membungkam perdukunan dan melawan Firdaus pengacaranya para dukun-dukun. Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gue nih. Ya, Pesulap Merah. Hah? Lu ngapain didekatin gue sih? Lu butuh pengacara ya? Namun, secara enteng Hotman Paris mengatakan kalau pembahasan perdukunan itu tak ada komersialnya. Yang dimana kita ketahui, lawannya Hotman Paris juga levelnya sangat jauh di bawahnya. Ya, saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan, nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Dan memang permintaan gue dari awal, si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tahun-tahun takutnya ini gitu. Dan kemudian terlihat di dalam video yang lain, Dr. Richard mengatakan kalau dirinya, Marcel Pesulap Merah, dan Hotman Paris adalah tim pemburu dukun-dukun yang suka menipu masyarakat. Tim yang akan sebentar lagi pergi ke konser nih, ada Marcel dan Bang Hotman. Wih, sini tim pemburu dukun.